dan juga para pelita, para Robert Kumar, dan juga para wanita kami BE, juga masuk ke sana kami. Luar dan sekitarnya. Berikut kami sampaikan hasil rekapitulasi penjurian di kelas grand betina kesempatan kali ini. Ya, 10 besar dengan 1 sampai dengan 10 sudah terpilih. Dan siapa nanti kita tunggu yang tentunya akan meraih jawara di kelas di betina pada kesempatan kita kali ini. Baik, masih bersama dengan rangkaian kontes kambing PRS Kambing lokal Kabupaten Pacitan tahun 2023. Baik, tentunya segera kami umumkan selamat berdegria. Oke, dengan ranking nomor 10 dengan nomor peserta 01 dengan nama kambingnya Sri. Kapan kowe bali? Ya Sri. Ya, selamat untuk Sri. Okay. Ya, nomor peserta 1 dengan nama pemilik Mojo Pampatan dengan nilai 235. Kelas D, betina. Langsung saja dengan ranking nomor 9 jatuh pada nomor peserta 03. Dengan nama kambing Cantika. Cantika dari Berkah Etawa Pacitan dengan total nilai 248. Untuk nomor pos 3 atas nama kambing Cantika Berkah Etawa Pacitan dengan total nilai 248. Dengan ranking nomor 8 dengan nomor peserta berapanya? 04. Oke. Selamat untuk nomor peserta 04. Dengan nomor 04. Andini dari Berkah Etawa Pacitan. Total nilai berapa? 252. 252. Lanjut. Peringkat 7. Nomor peserta 02. Gadis apa kami? Kurnia Pampatita. Total nilai 255. Aplos yang meriah bro. Untuk nomor peserta 2. Oke, luar biasa. Selanjutnya Bung Agus. Yes. Untuk juara 6. Juara 6. Ataupun peringkat 6 di kelas D Betina pada kesempatan kali ini. Oke. Okay. Jatuh pada kambing dan nomor peserta 10. Ya, Bintol. Oke, terima kasih. Dengan nama pemiliknya BM 57 Pampatan. Dengan total nilai 257. Selamat untuk nomor peserta 10 atas nama Bintol yang meraih juara 6 di kesempatan kita kali ini. Tidak, Bintol itu kenal. Oh iya. Selanjutnya juara 5 ataupun peringkat 5 dalam rangkaian kontes kambing PRS Kaligising lokal Pacitan tahun 2023. Oke. Jatuh pada kambing dengan nomor peserta 06 dok. Ayo. Nama kambing Kumala. Kumala. Nama pemilik Sang Kacang. Dengan total nilai 260. Ya, luar biasa. Selanjutnya ini adalah peringkat yang paling tidak disuka walaupun sebenarnya membanggakan. Oke, namun juga perlu apresiasi yang sangat biasa bagi semua luar biasa untuk juara 4 kita kali ini kelas di Betina. Jawara yang sangat menyakitkan. Ya, sakit. Jatuh pada kambing
266. Aplaus yang meriah untuk Tuhan. Luar biasa. Selanjutnya Bung, tiga besar kita beri kesempatan kali ini. Yes. Nah, ini pemilihnya patut kita naikkan ke atas panggung. Oke. Baik, untuk peserta nomor 11, nomor 8, dan nomor 9, silakan naik ke atas panggung untuk pemiliknya. Iya. Apuro saya yang ngaku, dua ini apuro bukan? Ya, enggak. Benar. Segera bukan apresiasi yang luar biasa. Segera naik panggung, bro. Oke. Ya, kita tunggu untuk naik ke atas panggung pemilik kambing nomor 11, nomor 8, dan nomor 9. Monggo. Sekali lagi, pemilik dari nama yang telah disebutkan urut nomor 4 sampai nomor 8 eh? Ya, nomor peserta 11, nomor 8, dan nomor 9 ya, tentunya 3 kambing ini adalah merupakan jawara 1, 2, 3 di kelas di betina pada kesempatan kali ini, Bu. Ya, luar biasa. Ini betul, ini kamu biar di jinor tuh, ini iya. Oh, oke. Okay. Maksudnya tak tolong terus kira-kira segini kan kita pawani. Pawani kita. Lagu ini kita pawani. Kita ini. Kita. Kita. Main ini ada juara. Kita. Kita kita yang kau jual. Si juara itu kita. Kita. Lagu ini kita bisa. Kita. Baik, para penyintang, para pemulang, juga para pemain yang kami peras kegesing di kawasan Kelamatan Tua dan sekitarnya. Berikut kita sama dalam rangkaian kontes kambing merah sekali gesing lokal Pacitan tahun 2023 di Kecamatan Tulang pada kesempatan kali ini juara 3 jatuh pada kambing kedobong pesatan pasang satu-satu aku sayang ibu. Dan tentunya juga kita ucapkan terima kasih.